gue salah melakukan ini. Menurut pakar seks Dr. Boyd, menyatakan masturbasi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan seksual seseorang. Tapi banyak dari kita melakukan masturbasi tanpa memberikan reproduksi kita. Dan ini dia kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta reproduksi, dan bukan hanya sekedar kondisi yang bebas penyakit dan kecacatan. Kenapa kita harus tahu tentang kesehatan reproduksi? Pada masa remaja terjadi sebuah perubahan fisik dan biologi, sehingga penting untuk mengetahui tentang reproduksi beserta perubahan. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan usia rentan 10-19 tahun. Dengan demikian, kita termasuk golongan remaja dan sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja. Kita pada umumnya hanya tahu cara menggunakan tanpa tahu menjaga alat reproduksi kita. Tapi bagaimana jika suatu hari alat reproduksi kita tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya? Maka dari itu, kesehatan reproduksi sangat berperan dalam menjaga alat reproduksi kita. Tapi bagaimana cara menjaganya? Mulai dengan menjaga kebersihan alat reproduksi dengan baik, lalu jauhi minuman keras dan rokok, serta memperbanyak olahraga. Dengan kita menjaga alat reproduksi kita seperti tindakan-tindakan tersebut, maka kita telah menyelamatkan masa depan dan nyawa kita.